Assalamualaikum semua, bersama Datin Connie di Jemput Has di sini. Welcome to Kochi TV. Hari ini Datin Connie nak gosip-gosip sikit pasal Izara Aisyah dituduh dan difitnah pergi ke kelab malam. Ini dia respon dari Izara Aisyah. Pelakon Izara Aisyah tampil membersihkan namanya selepas difitnah seseorang individu yang mendakwa dia berkunjung ke kelab malam walaupun sudah berhijab. Izara atau nama sebenarnya Izara Aisyah Hisham, 32, berkata fitnah yang disebarkan itu boleh menjelaskan nama baiknya dan sekaligus perlu tampil menjelaskan perkara sebenar. Saya perlu menjelaskan perkara ini kerana fitnah itu boleh mencemarkan nama baik saya. Gambar ini adalah pada tahun lepas ketika pelancaran restoran Kikyo, restoran Jepun. Waktu tu saya sedang hamil 8 bulan. Dakwaan ini adalah fitnah dan saya sudah screenshot, tak perlu padam, tulisnya dalam satu ciapan di aplikasi X. Izara tampil mempertahankan dirinya bagi menjawab tuduhan dimuat naik seorang pengguna aplikasi X dikenali sebagai Pak Cik Am yang cuba memberi gambaran tidak baik apabila mendakwa dia ke sebuah kelab malam di ibu pejabat. Selepas seorang pengguna lain memuji kecantikan dan penhijrahan Izara. Tapi Izara Kyo cerita tahun lepas lah, tapi tulisnya. Bagaimanapun, individu yang memfitnah itu tampil memohon maaf secara terbuka atas ketelanjuran kata-kata yang dibuat. Hai Izara, saya ingin memohon maaf secara terbuka mengenai ciapan sebelum ini yang dibuat pada 19 Mac 2024. Saya tidak pernah berniat untuk memfitnah atau merosakkan reputasi anda dalam apa cara sekalipun. Kenyataan itu dibuat tanpa saya sedar sepenuhnya mengenai majlis pelancaran itu. Saya dengan rendah hati memohon maaf, katanya. Dah habis tengok semua? Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.